Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa pekerjaan membagi tanah yang tidak beraturan menjadi sama luasnya. Ini contoh ya, salah satu contoh, ada beberapa contoh. Yang ini adalah dari Kalimantan Selatan ya. Ini luas tanahnya ada kurang lebih 122.296 meter persegi, mungkin sekitar 12 hektar lebih ya. Mintanya dibagi 9 kapling ya, masing-masing ada requestnya, ada yang minta 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Nah, ini tanahnya nggak beraturan, ada yang minta 2 hektar, ada yang minta 1,3. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada 10.000 meter persegi ya, ini 10.000 juga, 10.000 atau 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar di sini. Angka depannya adalah nyaris sama ya, 10.000 ini 10.002, 10.002. Yang penting angka di depan, belakangnya hanya apa namanya, keakuratan aja. Itu tidak masalah. Kemudian ada yang 1,5 hektar ya. Kemudian ini ada 2 hektar. Ini total 12, sekian hektar. Itu sudah closing. Selanjutnya ada ini tanahnya 50.000 atau 5 hektar, minta dibagi 12 sama sama luasnya. Kita spill langsung dari nomor 1 ya. Yang penting angka di depan sini 4.200 tuh sama semua sampai nomor 12. Nomor 12 sama semua, hanya angka belakang saja ya. Oke, sama. Walaupun tanahnya enggak beraturan seperti ini, tapi dengan bantuan tim kita maka akan mudah ya terpecahkan. Dan ini informasinya 98% akurat. Oke, selanjutnya ini ada lagi 2 hektar ya. 15.353 meter persegi atau 1,5 hektar. Ini Palembang, kemudian yang ini adalah Magelang ya. Ini 1169 meter persegi. Kita dibagi sama luasnya 6 kapling ya. Dapatnya 177 meter persegi, sama, hanya angka belakang saja. Oke. Selanjutnya ini cuma 1792 meter persegi, dibagi 2 aja. Kalau ini bagi 3. Oke, mungkin cukup sekian beberapa contoh saja yang sudah pernah kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan solusi bagi teman-teman semua yang sedang kesulitan untuk membagi tanah yang tidak beraturan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.